千雷之下也不算太差。好家伙！小心小心！轮不到你来决定，我会亲自杀了他。明明有熟悉的感觉，可是样子却……没想到。Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Denghua Sising Ji Season 4 episode paling baru guys, yaitu episode 7 ya guys. Dimana di episode sebelumnya Dewa Sasin dihasut oleh Kaisar Sitian dan gerombolannya, sehingga Dewa Sasin menangkap siapa saja penduduk alam surga yang mencurigakan, termasuk Dewa Mata Tiga. Bahkan Dewa Sasin menangkap semua pelayan Istana Barat, dan bersamaan dengan itu tampak Sun Wukong sudah sampai di Istana Langit. Dan bagaimana kelanjutannya? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan naga kuno yang diselimuti badai pasir. Tampaknya dia sudah masuk jebakan Su Wujing. Ketika melihat ada kesempatan, Wujing pun segera mengambil jiwa naga kekasih Ausui, yaitu Auling. Akan tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil. Naga kuno masih bisa menahan Wujing dan malah menghajar Wujing dengan kekuatan fisiknya. Dan kini giliran Cupat Kai yang menyerang naga kuno tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan, strategi rombongan Biksu Tong yang dilancarkan belum membuahkan hasil, mengingat naga kuno mempunyai kekuatan dan pengalaman bertarung di atas mereka semua. Sehingga jalan satu-satunya agar mereka semua bisa menyelamatkan Auling, maka harus bersama-sama bersatu melawan naga kuno tersebut. Sehingga Ausui pun menjadi dilema. Dia sangat ingin bergabung dengan teman-temannya untuk menyelamatkan Auling, akan tetapi ia juga sangat ketakutan dengan naga kuno tersebut. Dan tak nunggu lama lagi, Biksu Tong, Cepat Kai, dan Bai Lang langsung mengeroyok naga kuno tersebut. Tetapi naga kuno yang mempunyai kekuatan yang besar masih dapat mementahkan serangan mereka bertiga. Naga kuno pun langsung mendekati Xiao Yu. Akan tetapi tiba-tiba dan setelah Xiao Yu bergabung kembali dengan rombongan, naga kuno pun menjadi marah dan menantang mereka semua. Akan tetapi Biksu Tong dan murid-muridnya pantang menyerah. Bai Lang dan Cupat Kai langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Sehingga hal itu memberikan kesempatan Biksu Tong untuk menangkap tubuh naga kuno. Dengan tertangkapnya naga kuno tersebut di tubuh Biksu Tong, maka Wujing pun segera bertindak untuk menyelamatkan Auling. Akan tetapi dengan kekuatan listriknya, naga kuno bisa mementahkan siapapun yang akan berusaha mengambil Auling dari sisinya. Hingga kemudian Biksu Tong sudah tidak kuat lagi dan keadaan menjadi berbalik. Dengan Biksu Tong sekarang tercekik oleh naga kuno dan tidak bisa apa-apa lagi.
Melihat teman-temannya semua sudah terjatuh karena berusaha mati-matian menyelamatkan kekasihnya, ditambah lagi gurunya yang nyawanya sedang di ujung tanduk, maka Aosui pun langsung memberanikan diri hingga dapat memukul naga kuno sampai terpental. Dan ketika ada kesempatan, saatnya Wuching bertindak lagi. Dengan menggunakan rantai kutukan yang dikaitkan dengan batu besar, rantai tersebut langsung membelenggu tubuh naga tua tersebut. Hingga kemudian Pat Kai melemparkan batu besar yang sudah tertali dengan naga kuno ke dalam jurang yang tak terbatas. Aosui di sana merasa sangat syok. Ia mengira kalau Aoling tidak selamat dan ikut terjatuh dengan naga kuno. Akan tetapi ternyata setelah Aosui merasa lega karena jiwa kekasihnya sekarang sudah berada di genggamannya, tetapi tampaknya mereka belum bisa bersantai-santai karena mereka sadar kalau naga kuno tidak akan mati semudah itu. Kemudian Aosui segera mengajak mereka untuk pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum naga kuno tersebut kembali lagi. Saat mereka semua berlari, Aosui penasaran dengan semua yang terjadi selama ini. Biksu Tong pun menceritakan sekilas tentang awal kecurigaannya terhadap dirinya dan segera menyusun strategi. Dan beruntung, dengan kekompakan mereka semua, sekarang mereka bisa mengatasi keadaan ini dan berhasil membawa Aoling ke tangan Aosui lagi. Setelah begitu lama mereka berlari, tampaknya Wuching masih merasa kalau naga kuno tersebut masih hidup. Ia merasakan rantai kutukannya sudah rusak. Tampaknya naga kuno tersebut berhasil melepaskan rantai kutukan yang mengikatnya. Dan benar saja, tiba-tiba akan tetapi keadaan sekarang berbeda. Aosui yang sudah sadar dengan kesalahannya dan jiwa kekasihnya yang sudah berada di genggamannya bertekad untuk bersatu dengan rombongan untuk bersama-sama menghadapi naga kuno tersebut. Naga kuno itu pun langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu serangan fenomena langit yang berupa badai dengan kekuatan penuh yang membuat semua rombongan Biksu Tong kewalahan menahannya, sehingga Xiao Yu pun terpental dan hampir jatuh ke jurang. Akan tetapi beruntung Bai Lang masih dapat menyelamatkannya. Aosui pun langsung berusaha memukul langsung naga kuno untuk menghentikan badai tersebut. Akan tetapi naga kuno tersebut dengan mudah malah mengajar Aosui. Bahkan naga kuno tersebut berniat akan membunuh Aosui, tapi tiba-tiba Pat Kai pun mengatakan kalau Aosui adalah sahabatnya dan dia tidak akan membiarkan naga tua tersebut membunuh Aosui. Disusul dengan Wuching, dengan ilmu pasirnya ia kemudian mengalihkan perhatian naga tua tersebut. Melihat ada kesempatan, Biksu Tong pun langsung melancarkan pukulan terkuatnya kepada naga kuno tersebut yang membuat naga kuno tersebut terpental. Akan tetapi kesulitan mereka tidak sampai di situ. Tiba-tiba muncul lagi pasukan monster zombie kegelapan yang akan mengepung mereka semua. Scene kemudian beralih di kegelapan alam surga, meneruskan cerita episode lalu bahwa Dewa Sasin yang sudah banyak menangkap dewa-dewa kuat di alam surga dan memasukkan mereka ke dalam penjara terapung. Maka ini menjadi kesempatan emas untuk Kaisar Sitian. Kaisar Sitian mengatakan kalau ia akan mengunjungi satu-satu dewa-dewa kuat yang ada di penjara dan ia akan membunuh mereka satu persatu, dan setelah dewa-dewa tersebut menghilang satu persatu di penjara terapung, maka pasukan kegelapan akan bergerak menyerang alam surga. Wah, emang dasar licik ya Kaisar Sitian ini guys.
Sin kemudian beralih di penjara terapung alam surga, dan tampaknya Sun Wukong tahu-tahu sudah menyusup ke sana, guys. Dan ketika melihat musuh bebuyutannya di penjara, Wukong merasa sangat senang, guys. Wukong pun merasa ini saat yang tepat untuk balas dendam. Akan tetapi, dan Wukong pun kembali meneruskan perjalanannya sembunyi-sembunyi untuk memeriksa keadaan alam surga dan membiarkan musuh bebuyutannya, yaitu Dewa Mata Tiga, dengan keadaan tidak bisa melakukan apa-apa di penjara. Dan cerita pun bersambung. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai habis. Semoga alur cerita kali ini membuat kalian terhibur. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.